Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore guys. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Kita di sini mau bikin konten sesuai dari request teman-teman guys ya. Ikan hias lebaran guys ya. Tuh, kalau pecinta ikan hias silakan datang ke sini guys ya. Ada ikan lohan, ada ikan cupang dan lain-lain guys ya. Saya kurang begitu paham guys ya. Nanti kita tanya-tanya dan lihat-lihat aja deh untuk harga-harganya ya. Sukses selalu buat kalian dimanapun berada ya. Semoga kalian baik-baik saja guys. Ada krim juga untuk beli ya. Kita lihat-lihat ya. Bang, dengan siapa namanya bang? Jelas dulu. Komen. Ya lihat bang ya. Nanti baru kita beli bikin mainannya ya. Ini ikan apa namanya bang? Ikan komet. Berapa bang? 10.000. 10.000. Mulai dari harga berapa ini? Dari mulai 5.000. Sampai? Sampai ke 25. 25 ya ikan ya. Komet. Akuarium tadi berapa dibeli? 35. 35 ini? Yang itu tadi. Iya. Yang ini ya. Kalau yang ini? 50. 50 kecil ya. Coba lihat bang, pegang bang, angkat bang, coba saya bang. Angkat bang. Lumayan ini. Ada itu langsung kayak gitu bang ya? Ya, ini aja akuarium aja. Kalau yang itunya beda? Beda lagi. Beda ya. Beda lagi. Tuh silakan terima. Mini ya untuk akuarium cupang mantap bang ya. Iya. Tuh 50 guys ya, kalau 50. Kencana juga jadi kencana. Tuh kasih lampu-lampu bisa bang ya? Bisa. Oh lain dari aksesorisnya ya? Iya lain dari aksesoris. Aksesorisnya mahal guys ya. Nah, ini ikan apa ini namanya bang? Ikan layang-layang. Ya. Layang. Layang-layang ya. Layang-layang bisa terbang ya guys. Tuh ikan hias lebaran ya. Tuh itu ini ya bang ya. Itu apanya itu bang? Lumpur lautnya ya. Bunga ya. Aksesoris bunga. Aksesoris dan pernak-pernik ya. Iya pernak-pernik akuarium. Kalau yang bawa-bawa kecil-kecil itu berapa bang? Yang kecil 5.000. 5.000 ya. Kalau nangkap belum tentu guys dapat guys ya. Iya. Tuh. Omset menaik pokoknya lebaran ya. Lumayan lumayan. Tuh, ini mungkin 500.000-an guys ya modalnya guys ya. Lebih ya. Lebih. Tuh, lebih guys ya. Kemarin banyak soalnya guys ya udah habis semua bang ya. Iya. Tuh, ikan cupang guys ya. Ini enggak pakai oksigen kalau dibuka kayak gini ya. Enggak. Awet berapa lama dia ya tahannya? 10 hari. Tuh, tergantung kan airnya bang ya. Tergantung air kepanasan atau enggaknya. Panasan ya. Ya, kalau enggak panasan enggak mati-mati. Jadi mati awet ya. Awet. Tuh, paling dibantu enggak oksigen dulu bentar baru dia nyala lagi ya. Iya. Tuh, guys. Ikan-ikan semua ya. Belanjanya di mana ini, Bang? Kampung. Di Lampung ya. Lihat dari sini ya. Tapi enggak susah nyari ikannya Bang Komeng? Lumayan. Tapi sejauh ini ada-ada saja ya. Ada. Kadang-kadang ya kiriman gagal. Mana enak lebaran dengan ini Bang biasa Bang? Masih mendingan lebaran. Lebaran ya. Kalau enggak lebaran kalangan Bang ya? Acara. Acara sama kalangan. Kalang-kalangan ya. Silakan ya. Ya. Mau beli-beli. Kita lihat dari sini-sini guys, ikan-ikannya guys ya. Mantap bener ya. Itu jualannya guys. Ya. Dipilih aja bang ya, silakan ya kalau yang mana yang selera dan suka kalian guys ya. Yang mana kalian suka, kalian boleh pilih guys ya, sesuka hati kalian ya. Ada rupa, ada barang, ada harga ya. Senang guys ya. Saya nanti mau beli akuarium kayak gitu ah. Kasih lampu guys ya. 50.000 guys, kecil bener kayak gitu ya, mantap ya. Nanti saya beli ya itu ah. Itu di kamar ya. Tuh, di kamar. Ada lampu kayak gitu enak kan ya. Senang juga saya guys lihat ya guys ya ikan-ikannya guys ya.
Ya babo dah ya. Ya. Akuarium enak, kecil bagus tapi guys, ikan-ikannya guys. Oh. Tuh, ikannya ya, lebih bagus ya. Jualan tuh apa saja guys, untuk sedikit yang penting lancar ya, pernah-pernik ya guys ya, jualan ini jualan itu guys ya, yang aneh-aneh guys, cepat dibeli orang guys, yang enggak sama-samaan sama orang guys ya, kalau sama-samaan sama orang enggak laku deh guys. Tuh, kayak kemarin tuh galon-galon semua jualan guys ya, jualan ini jual itu semua enggak laku lagi seorang guys ya, banyak pilihan guys. Dulu ada juga yang jualan kayak gini guys, tapi pindah ke Liwa guys ya, subscriber saya guys ya. Saya lupa abang yang namanya Gondrong guys ya, orangnya guys ya. Mungkin dia nonton YouTube saya, salam ya buat kalian ya. Pertama-tama saya bikin YouTube itu guys. Dan sampai kapanpun tidak saya lupakan guys ya, teman-teman guys ya. Tuh bocor ini ikan ini guys, dan kerapu kayak gini ini tajam guys giginya guys. Bang, makasih bang ya. Nanti kita bikin mainan itu bang ya. Tuh. Oke guys ya, sekian dulu konten singkat kita guys ya. Dari pedagang ikan hias lebaran guys ya. Tahun 2024 Idul Fitri guys ya, hari keempat guys ya. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Lebih dan kurang kalau ada salah kata salah ucap, jangan ambil hati guys ya. Saya atas nama Indra Bay, mau kasih banyak guys ya. Selamat lebaran guys ya. Hati-hati kalau mau arah balik guys ya, karena rame ya. Dan dari danau juga hati-hati guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Aku Satria, dadah.